Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya pengen nunjukin barang ya. Bukan lagi jualan ini. Ditumpuk di sini semua. Ini adalah sekelompok barang atau komponen elektronik yang dinamain transistor. Atau sebagian ada yang MOSFET di sini ya, hampir mirip gitu. Kapan-kapan saya kasih tahu perbedaannya apa. Nah, kenapa kok transistor? Ada teman yang nanya di kolom komentar kemarin, gimana caranya paralel transistor gitu ya, paralel transistor. Saya nggak begitu paham apa yang diminta sama beliau. Intinya kan paralel ya, paralel transistor gitu ya, gampang aja. Misalnya kita cari apa dulu, transistor yang sama, misalnya yang sama mana nih. Di sini ada IC dan ada TIP. Ini TIP41C ada. Kita pakai TIP aja lah ya teman-teman. Karena TIP itu biasanya kita pakai untuk penguat amplifier. Ini TIP32C, TIP42C, TIP41C. Ada nggak yang sama kira-kira? Satu lagi. Ini TIP41C. TIP41C, TIP41C ada 3. TIP41C ada 3. Ya, ada 4 sekarang ya. Oke. Sekarang saya udah udah punya IC TIP41C. Ada 4 buah. Ini kita pakai konsep yang sederhana aja dalam melakukan paralel transistor ya. Paralel transistor. Kita coba siapin gambar dulu ya, siapin kertas. Nah, melakukan paralel untuk apapun itu, barang elektronik ya, kita pakai yang paling sederhana aja ya. Paralel itu adalah rangkaian yang seperti ini konsepnya. Ini ada bulatan kutub, ada 2. Ini adalah positif dan ini negatif. Anggaplah ini lampu ya, paling gampang lampu deh. Lampu kan lambangnya silang ya. Tumpul nih pensil saya. Jadi kalau misalnya kita mau memasang lampu, itu kan paling sederhana kutub positif. Kita garis aja seperti ini, kita taruh di tengah ya. Terus yang negatif kita taruh di bagian luar. Kalau digambarkan kayak gini. Nah, dengan seperti ini lampu bakal nyala teman-teman. Lampu kita yang di rumah tuh, lampu listrik di rumah tuh, cuman kayak gini. Ini rangkaian seri apa paralel? Ini bukan seri sama paralel karena dia cuma satu. Kalau kita mau membuat rangkaian paralel, itu seperti ini jadinya. Ini buat teman-teman yang awam aja ya, yang udah pro. Video ini nggak cocok buat kalian. Kalau misalnya kita mau melakukan atau membuat rangkaian seri dulu ya, membuat lampu itu menjadi rangkaian seri atau merangkai 2 buah lampu menjadi seri, itu seperti ini. Ini ada lampu dan ini ada lampu, ada 2 lampunya. Syarat untuk membuat seri atau paralel itu harus lebih dari 1 beban, misalnya lampu gitu. Nah, yang plus kita taruh di jalur plus ya. Kita gambarnya di tengah gitu. Terus yang lampu kedua, ini lampu pertama. Ini lampu pertama, ini lampu kedua. Nah, lampu pertama ini negatifnya lampu pertama ya. Lampu itu kan ada plus sama minnya. Atau fase sama ground. Nah, negatifnya itu disambungin ke plusnya lampu kedua. Kayak gitu, teman-teman. Jadi gini, sap. Nah, gini jadinya. Nah, terus yang... kok ini plus? Ini salah. Ini negatif nih. Negatif, ini positif. Itu ini. Ya. Ini positif ya. Lampu kedua
Ini negatifnya baru kita kasih negatif atau ground. Gitu. Inilah rangkaian seri. Ini rangkaian seri. Nih. Kalau paralel kayak mana? Kalau paralel kayak gini. Jadi ada dua buah lampu. Lampu satu, lampu dua. Kalau paralel kayak gini. Sap. Terus yang ini positifnya lampu kedua, itu kita juga kasih jalur positif langsung seperti ini. Tuh, diambilnya dari sini. Nah, terus negatifnya baru negatif. Ini salah nih. Ini gini. Di sini ya. Nah, ini negatifnya baru kita kasih langsung ke jalur negatif kayak gini. Nah, ini namanya rangkaian paralel. Kalau misalnya ini dikasih saklar ya. Jadi kalau waktu ini disambungkan, arus listrik kan masuk nih. Masuk langsung hidupin ini dan dia otomatis juga langsung masuk hidupin ini. Jadi lampu 1 dan lampu 2 itu sama-sama hidup kalau paralel seperti itu. Kenapa kok sama-sama hidup ya? Karena dua buah lampu ini negatifnya sama-sama disambungkan langsung ke negatif. Positifnya gitu juga. Inilah rangkaian paralel. Ini paralel. Kalau transistor kayak mana gitu. Tanyanya kan sekarang transistor ya. TIP41C. Apapun transistornya, itu pasti punya tiga kaki. Yang dinamakan 1 2 3. Ini urutan aja ya. Dan bisa bolak-balik, ini biar nggak bingung gini aja. Kaki dari transistor itu ada tiga nama. Masing-masing namanya adalah basis. Kalau misalnya di Inggris disebutnya base, base kayak gitu ya. Basis, terus kolektor kayak gini. Terus emitor. Nah, transistor itu ada dua. Ada PNP sama NPN. Ada PNP sama NPN. Tuh. Kapan-kapan lebih detailnya saya jelasin ya. Sekarang kan pengen paralel transistor aja. Nah, lambang dari transistor itu seperti ini. Seperti ini ya. Huruf K. Seperti huruf K. Jadi ini adalah kaki basis. Ini kaki basis. Terus kalau misalnya lambangnya seperti ini, ini adalah NPN. Panahnya keluar ya. Panahnya keluar itu NPN. Yang kaki yang ada panahnya ini adalah emitor. Yang nggak ada panahnya ini adalah kolektor. Lambangnya C. Ini kalau dibikin lambang ini B, ini C, ini E. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau paralel sebuah transistor, kalau kita mau melakukan paralel transistor, pasti syaratnya yang pertama, seperti konsep tadi, transistornya harus dua. Maka dari itu tadi saya nunjukin ada dua buah transistor ya. Ada lebih daripada satu transistor. Seperti yang sekarang saya temukan adalah TIP41C. Ini dia, ada dua buah transistor. Kita coba berasumsi ya. Coba berasumsi aja tanpa kita lihat di internet. Kakinya yang basis yang mana, yang kolektor yang mana, yang emitter yang mana. Kayak gitu. Pasti bentuknya seperti ini. Paling panahnya terbalik gitu aja. Kalau memang ini adalah transistor PNP. Kayak gitu. Nah, kalau PNP kayak mana bang? Kalau PNP kayak gini teman-teman. Kalau PNP kayak gini. Panahnya ke dalam, panahnya ke arah basis. Ini basis, ini kolektor, ini emitor. Ini adalah PNP. Untuk penguat audio biasanya pakai dua transistor ini, gitu, sepasang dia. Kayak gini ya. Oke, jadi ini adalah PNP.
anggap misalnya tanpa kita ngelihat di internet TIP41C, kalau kita mau melakukan paralel ya gampang aja. Misalnya kita tahu, kita punya asumsi kaki dari transistor ini basisnya nomor 1, kolektornya nomor 2, emitornya nomor 3 misalnya. Misalnya PNP gitu ya, yang ini. Jadi kita mau paralelnya tuh seperti ini. Ini ya, ada 2 buah transistor PNP. Kalau kita mau paralel, otomatis seperti ini ya. Kolektor disambung dengan kolektor. Oke. Emitor disambung dengan emitor. Oke. Basis disambung dengan basis. Seperti ini. Inilah rangkaian paralel transistor PNP. Kayak gitu. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Kita bakal lanjut lagi untuk bahas transistor di video yang selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan videonya ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian pengen pertanyaan kalian cepat direspon atau mau konsultasi gratisnya cepat direspon, kalian bisa klik tombol gabung. Kalian bisa klik tombol join. Kalian bisa kirim super thanks. Dan kita bakal bertemu di WhatsApp. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk cek deskripsi ya, karena saya nge-share barang-barang yang recommended buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.